Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kalian sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, sekarang mari kita belajar materi pembelajaran 2, subtema 2, tema 1, yaitu mencakup muatan bahasa Indonesia, PJOK dan PPKN. Mari kita belajar materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Pada materi bahasa Indonesia kali ini, kalian akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak-anak, sepanjang hidup manusia, tubuh manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Meskipun pertumbuhan dan perkembangan seringkali disebut sama, sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki perbedaan, baik dari segi pengertian maupun faktor yang mempengaruhinya. Sekarang kita bahas yang pertama, berdasarkan segi pengertiannya. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya tinggi ataupun berat tubuh pada makhluk hidup yang bisa dihitung dengan angka. Contohnya seperti tubuh akan bertambah tinggi dimulai saat kita masih bayi hingga nanti kita sudah dewasa. Seiring dengan bertambahnya tinggi tubuh seseorang, berat badan seseorang pun juga akan bertambah. Nah, ini artinya pertumbuhan adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Berbeda dengan perkembangan. Kalau perkembangan tidak bisa langsung dilihat dengan mata atau tidak terlihat. Hal itu karena perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan tidak bisa dihitung dengan angka. Nah, perkembangan ini terjadi dalam hal kemampuan berpikir hingga kematangan emosional seseorang. Kalau pertumbuhan akan berhenti saat seseorang sudah dewasa, sedangkan perkembangan akan terus terjadi sepanjang hidup seseorang. Lalu, apa ya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada seseorang juga beragam? Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada seseorang beragam, yaitu pertumbuhan dipengaruhi oleh asupan gizi, latihan olahraga yang dilakukan secara teratur. Selain itu, juga gen yang diwariskan dari orang tua. Sedangkan perkembangan dipengaruhi oleh faktor dari luar dan dari dalam tubuh manusia. Faktor dari luar yang biasanya mempengaruhi perkembangan ini adalah pengalaman, lingkungan sekitar, dan proses belajar yang dilakukan. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan dari dalam adalah gen dan hormon yang mempengaruhi perkembangan emosional. Jadi, pertumbuhan manusia terjadi sejak seseorang masih di dalam kandungan atau di dalam perut ibu kita. Dari janin, nantinya seseorang akan lahir sebagai bayi. Selanjutnya, bayi tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja hingga dewasa. Nah, proses pertumbuhan akan berhenti saat seseorang sudah dewasa. Berbeda halnya dengan perkembangan. Kalau perkembangan terjadi dalam hal emosional dan cara berpikir seseorang. Hal ini akan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Artinya, setiap orang bisa mengalami perubahan pola pikir dan pendapat meskipun ia sudah berusia tua. Inilah sebabnya perkembangan disebut terjadi pada setiap fase kehidupan seseorang.
Nah, sekarang tugas kalian adalah bawalah foto kalian saat kalian masih kecil, kemudian ceritakan pertumbuhan kalian pada saat tersebut. Sebelum kalian menceritakan pertumbuhan kalian, bertanyalah dulu kepada orang tua kalian. Kemudian kalian ceritakan ke dalam bentuk video. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan belajar materi PJOK KD 3.1 dan 4.1. Ada perlombaan merangkak. Ayo berlomba adu kecepatan berjalan merangkak, berjalan cepat dan lari dengan teman-temanmu. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Nah, nanti kalian bisa praktekkan ya dengan teman-teman kalian. Yang pertama, buatlah garis lintas dan beri garis start dan finish terlebih dahulu. Yang kedua, berbalislah di belakang garis start, bersiaplah merangkak mulai dari garis start. Dan yang ketiga, setelah diberi aba-aba oleh ustazah atau orang tua kalian, merangkaklah 5 langkah, kemudian lanjutkan dengan berjalan hingga garis finish. Setelah kalian sampai di garis finish, kembalilah ke garis start dengan berlari. Siswa yang paling cepat sampai di garis start adalah pemenangnya. Pertanyaannya adalah, siapakah yang memenangkan permainan tersebut? Terimalah kemenangan temanmu dengan lapang dada. Karena anak yang memenangkan permainan itu mungkin saja memiliki kekuatan tangan dan kaki serta kecepatan yang lebih juga loh. Hal ini dikarenakan setiap anak memiliki pertumbuhan baik tinggi maupun berat serta perkembangan yang berbeda. Selanjutnya kita akan belajar materi PPKN KD 3.1 dan 4.1. Perubahan tinggi badan dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh perubahan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Contohnya, faktor tinggi dan besar badan. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda, termasuk anak kembar pun pasti ada yang berbeda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus menghormati dan menghargai perbedaan. Jadi, walaupun kita dan teman-teman berbeda, kita harus saling menghormati dan menghargai. Perhatikan gambar berikut ini. Kalian melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, sedangkan kalian memiliki tubuh yang tinggi dari teman kalian, sikap apa yang harus kalian lakukan? Ya, mengambilkan benda itu. Perhatikan gambar selanjutnya. Kalian melihat temanmu kesulitan membawa barang bawaannya. Bisa saja itu gurumu atau orang tuamu yang habis belanja dari pasar membawa barang bawaannya yang banyak. Sikap apa yang harus kalian lakukan? Ya, kalian bisa membantu membawakan barang bawaannya. Lalu ada lagi gambar seperti ini. Temanmu kesulitan mengikuti gerakan tari. Apakah kalian akan mengejeknya atau menertawakannya, bahkan menyalahkannya? Jangan ya anak-anakku, karena bisa menyakiti hatinya. Terus sikap baik yang harus kalian lakukan apa? Sikap kalian, kita harus membantu mengajari dan melatihnya pelan-pelan sampai bisa ya. Sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Kalian masih ingat ya, kalau lambang sila kedua yaitu lambangnya rantai emas yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab.
Nah, sebelumnya kita sudah belajar pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tentang bagaimana kita harus beribadah, berdoa, bersyukur kepada Tuhan, menghargai sesama teman yang berbeda agama. Itu adalah pengamalan sila pertama. Sekarang kita belajar pengamalan sila kedua dengan belajar membantu sesama. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai emas. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, demikian anak-anakku pembelajaran kedua, subtema 2, tema 1. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan semoga pandemi COVID segera selesai sehingga kita bisa bertatap muka seperti dahulu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.